Viral di media sosial, seorang petugas pembawa kotak amal Masjid Agung Palembang mencongkel uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Video ini diunggah oleh akun @trang_media. Dalam sebuah video terlihat petugas berbaju warna abu-abu dan rompi hijau terlihat melakukan aksi mencongkel kotak amal. Terlihat juga dalam video pria tersebut menggunakan kayu panjang untuk mencongkel uang yang ada di kotak amal tersebut. Setelah pria itu sedikit berusaha mencongkel tengah memperhatikan sekitarnya agar tidak ketahuan. Dalam video itu, pria itu berhasil mengeluarkan uang Rp50.000. Video ini direkam oleh salah satu jamaah Masjid Agung Palembang. Sampai saat ini, wartawan Sripoku.com masih mengkonfirmasi ke pihak pengurus Masjid Agung Palembang tentang kebenaran berita ini.